Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena channel ini berisi info kesehatan, berita informasi, dan tips komputer. Gak ada ruginya kamu klik subscribe channel ini. Tenang saja guys, subscribe itu gratis. Gratis, dijamin gratis. Gak akan sampai jual tanah. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Arti mimpi, bertemu, dan dikejar pocong. Mimpi merupakan hal yang biasa yang terjadi bila seseorang sedang tidur. Mimpi disebut juga bunga tidur. Apapun yang Anda mimpikan, sebetulnya itu hanya pikiran semata dan jangan terlalu khawatir dengan hal tersebut. Namun, beberapa orang meyakini bahwa apa yang muncul di mimpi memiliki makna tersendiri untuk kehidupan Anda saat itu. Sebut saja mimpi dikejar atau dihantui pocong. Tahu tidak, ternyata mimpi hantu yang satu ini dipercaya membawa keberuntungan. Menurut beberapa sumber, dijelaskan bahwa jika Anda bertemu hantu berbusana putih, berwajah seram, dan memiliki ciri khas gerakan yaitu lompat-lompat, maka itu berarti akan ada rezeki yang bakal menghampiri Anda. Ya, tapi siapa juga yang berani didatangi hantu yang satu ini? Lebih lanjut, Pribon Jawa menjelaskan bahwa tidak hanya melihat dari sisi pocongnya saja, tapi juga melihat di mana Anda bertemu dengan hantu yang menyeramkan ini. Berikut ini arti mimpi bertemu dan dikejar pocong yang bisa Anda ketahui. Yang pertama, kalau Anda bertemu pocongnya di kuburan, maka makna dari mimpi ini adalah Anda akan ditagih janji oleh orang yang sudah lama Anda janjikan. Jadi sekarang waktunya Anda untuk menghubungi orang tersebut dan minta ketemuan. Yang kedua, mimpi dikeroyok banyak pocong dan Anda hanya bisa diam, menandakan Anda baru saja melakukan kesalahan yang Anda anggap sepele, padahal itu berdampak besar untuk orang lain. Ini pertanda bahwa Anda harus segera minta maaf dan mau berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga, mimpi bertemu pocong dan mengejar Anda. Primbon Jawa menjelaskan bahwa mimpi ini bermakna Anda akan ketiban rezeki yang tak terkira dan itu membuat Anda bahagia. Rezeki di sini bisa berupa uang, bisa berupa perasaan senang. Itulah beberapa arti mimpi bertemu dan dikejar hantu pocong. Semua ini hanyalah prediksi semata, ambil sisi baik dan buang sisi buruknya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.